kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan bank soal, yaitu soal ujian nasional, soal ujian kompetensi kejuruan, dan ujian sekolah yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Banjarmasin selama 3 hari, yaitu pada tanggal 4, 5, dan 6 November 2019. Kegiatan penyusunan bank soal ini diikuti oleh seluruh guru yang mengajar di SMK PP Negeri Banjarbaru, baik guru PNS, guru honorer, maupun guru tidak tetap. Output dari kegiatan penyusunan bank soal ini adalah tersusunnya soal ujian nasional dan soal UKK yang nantinya akan dipakai secara nasional di seluruh Indonesia. Juga tersusunnya soal ujian akhir semester yang akan diselenggarakan di akhir November awal Desember nanti. Thank you.